Ngapain ya aku pakai kerudungannya gini sih? Ya, aku pengen berenang. Aku pengen berenang. Aku suka berenang. Di siang yang sore ini, di siang yang cerah ini seperti kita, masa depan kita ya kan, guys? Aku mau berenang dan aku mau merasakan cerianya dalam berenang, oke? Kita persiapan dulu ya, karena aku berenangnya gak langsung bur gitu, enggak langsung. Aku harus mempersiapkannya dulu guys, karena kalau berenang aku kan masih ya rendahan gitu, ayo. Jadi kita udah bawa alat berenang. Ini buat pompa berenang ini. Aku udah kayak nenek-nenek guys. Kita buka dulu pintunya. Wow. Kita berenang. Capek. Kita berenang ya. Kita buka. Ini aku belum pernah berenang di sini sebelumnya. Jadi, ini masih baru banget. Ya. Karena ini masih baru jadi enggak bisa dibuka. Guys, kumaha yuk. Ya guys, kita harus menggunakan ini pisau. Nah, aku udah pakai pisau. Karena ini harus pakai pisau ternyata. Karena ini baru banget aku belinya, guys. Aku bukannya sombong ya, tapi ini baru. Wow. Kita lihat cara penggunaannya. Pakai bahasa Arab. Aku tidak mengerti. Ah, aku enggak ngerti apa bahasanya apa. Wes. Guys, kita harus begini nih. Ini tuh pompa listrik, jadinya kita nggak perlu lagi deh itu yang namanya. Oh, salah nih guys. Ini mah yang kecil guys. Guys, kumaha ya guys? Ini diginiin. Ini kita masukin ke sini. Nah, terus habis itu. Karena ini jauh banget sampai ke Merauke. Terus kita. Wah! Astagfirullahaladzim guys. Thank you.
Ini ada orang jatuh dulu. Oh, ternyata masih ada. Ini apaan nih? Oh, ini airnya kalau ini. Kalau mau dipuras. Iya. Kalau mau dipuras ya, guys. Guys, aku berenang dulu ya, guys. Enak banget sih guys, aku mau nyemplungin kepala aku ya guys. Satu, dua, tiga. Aku gak kuat nafas kalau di dalam air. Lihat tuh, airnya segini guys. Wow, aku tenggelam. Aku mau gaya punggung aja, guys. Enak. Aduh, enak banget, guys. Aku tuh kadang-kadang kalau berenang gitu ya, takut tenggelam gitu. Kenapa? Ini tuh kan kalian pasti ngelihatnya ada airnya kan. Ini sebenarnya ada airnya, tadi aku kemasukan air. Kuping aku juga kemasukan air. Terus aku tuh kadang-kadang kalau berenang itu rambutnya enggak mau basah kan, guys, karena takutnya lembab, pokoknya pakai jilbab. Jadi aku pakai gaya punggung aja ya sekarang ya, karena rambut aku enggak mau basah. Gini guys, gaya punggung aku. Ayo, aku kalau gaya punggung kemasukan kuping gak sih kalian? Aku juga. Nah, sekarang aku mau berenang. Ini biasanya aku dulu kalau kecil gitu ya, berenangnya latihannya begini. Megang ini sama kakinya dikepak-kepak. Enak. Aduh, capek aku guys berenang. Aku pengen masak mie, tapi mie-nya gak boleh kaku. Gak kayak mie goreng yang di SD-SD, gak boleh. Tapi aku males masak mie-nya. Mana nih? Ini airnya udah sampai sini. Kalian lihat guys, air aku sampai sini. Enggak ya. Aku padahal lihat, tapi kenapa gitu kalau di kamera enggak kelihatan ya? Aneh dah. Enak. Nih, aku basahin ya. Basahin nih. Guys, aku liburannya kayak gini doang. Cuman berenang doang palingan. Kalau kalian liburannya kemana? Tulis di komen kalian ya. Oh iya, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Karena dengan begitu, aku bakalan berenang terus deh di mana aja. Oke? Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.